Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma padu Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa di seluruh Indonesia Malam ini tepat pada tanggal 27 Rajab adalah malam diperjalankannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidrotul Muntaha. Peristiwa ini disebut dengan Isra Miraj dan Isra Miraj itu adalah tonggak sejarah Islam dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan duka yang teramat dalam atas wafatnya dua sosok yang selalu memberikan dukungan dakwah beliau, yaitu sang paman Abu Talib bin Abdul Muthalib dan sang istri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha Allah memperjalankannya dalam peristiwa yang sangat agung. Isra Miraj juga menjadi tonggak lahirnya perintah salat lima waktu. Ibadah salat merupakan inti kepatuhan yang terhimpun dua kesalehan yaitu kesalehan individual dan sekaligus kesalehan sosial. Ibadah salat yang diawali dengan kekuatan tauhid Allahu Akbar menjadi wujud komitmen ketauhitan dan komitmen kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. juga ditutup dengan kalimat salam, "Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, menjadi wujud komitmen kedamaian, komitmen persaudaraan, komitmen kerukunan, dan komitmen merekatkan ikatan kemanusiaan. Komitmen keimanan memberikan pengaruh positif terhadap interaksi dengan seluruh makhluk dalam menebarkan harmoni kehidupan, sementara kesalehan sosial menjadi barometer kualitas ibadah sholat, karena sholat sejatinya mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Para pemirsa yang saya hormati, pesan di balik perintah sholat adalah bahwa hubungan agama dan kemanusiaan selalu hidup berdampingan. Agama hadir dengan misi membebaskan manusia dari segala belenggu keburukan. Kejahatan dan kerusakan moral, agama dan kemanusiaan bukan untuk diperhadapkan, apalagi dibeda-bedakan. Agama justru datang untuk kemanusiaan, agama datang untuk memanusiakan manusia dengan cara memelihara agamanya, memelihara jiwanya, memelihara akalnya, dan memelihara kehormatannya dan hartanya. Sebagai bangsa yang dianugerahi keragaman bahasa, budaya, hingga agama bangsa Indonesia patut bersyukur masih diberikan kekuatan untuk menjaga kerukunan keragaman tidak lalu menjadikan bangsa Indonesia terbelah dan berkonflik namun justru semakin meneguhkan komitmen kebangsaannya inilah spirit dari makna salam yaitu berkomitmen menjaga persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah watoniah dan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniah dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memetik hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dengan menjaga komitmen keimanan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga komitmen kerukunan umat beragama hingga tercipta Indonesia yang harmonis menuju bangsa yang hebat. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati dan meridhoi kita semua. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. warahmatullahi wabarakatuh.